Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqq basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahu al-azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wa qala man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Wa qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saudara tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertama kali kita sama-sama syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayang Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mana wujudkan majlis kuipunnya malam ini untuk agama. Berlainan pak, berlainan kapung, kita mari berhimpun waktu tujuan. Makna tujuan kita adalah agama. Ini adalah kebaikan yang besar. Tidak ada harga dalam dunia untuk nak pergo, untuk nak bayar. Semua berlaku ini adalah dengan betul-betul kasih belah Allah, kasih sayang Allah pada kita. Rahman, orang panggil Rahim Karim. Sifat hakiki yang ada pada Allah. Zat hakiki yang ada pada Allah. Sebab setiap berlaku dalam dunia ni, tak berlaku sesuatu tanpa izin Allah. Baik hal lepas dah, hal sekarang ataupun lagi akan datang. Ni email, baik email. Semua etika kita, kita yakin kata setiap berlaku dalam dunia ni dia panggil koda-koda takdir, ni rukun iman. Sebab tu Allah telah tetap dah gapo saja nak berlaku atas apa. Hari ni Allah telah bagi kebaikan, Allah beri berlaku makna peripun kita ni. Dengan ada orang lain yang ni kata kali pertama, saya pun kali pertama. Alhamdulillah lah, Allah bagi selamat teh, permudahan dalam perjalanan ni. Masya Allah, tak suka kata duduk sini ni. Tujuan apa kita bakal beripun ni? Tujuan agama. Itu satu alamat yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan pada hamba dia. Siapa saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja Allah Taala kehendak nak bagi kebaikan adalah kait dia dengan agama.
Hadis kata apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apa saja yang Allah Taala kehendak bagi kebaikan, Allah bagi faham agama. Ah, kelima faham ni kita tak boleh masuk lagi. Tapi nak kata Allah pilih kita ni kait dengan agama walaupun faham tu dak lagi. Sebab apa saya dak kecek semua hak faham ni, orang hak faham ni lani mana betul-betul faham ni tak ada dah. Orang faham yang sebenar masalah agama kelima hak Nabi kata yufaqih ni mati belaka dah. Yakni para-para sahabat. Mereka ni rehat di dalam kubur. Orang ni faham. Sebab apa kata mereka itu faham? Sebab mereka itu segala-galanya mereka sanggup perah untuk agama. Hajat dia, diri dia, keperluan dia, segala hajat tanda dia tu, dia tak belakang. Mana muakhir, muqaddam, utamakan agama. Tu tanda kata faham. Segala perintah Allah. Ya, sebab agama ni dua perkara ya, perintah Allah cara Nabi. Setiap perintah Allah cara Nabi sahabat boleh tolak bi hajat dia, tak belaka-belaka. Apabila perintah Allah, apabila dengan cara Nabi dia utamakan. Mana setiap perkara hari ni kita bukan semua lagi, kadang-kadang tekah kita luar ya kita boleh bagi untuk agama ni. Dan kita tak luar, sebab apa tak luar? Hajat kita, keperluan kita, kandak kita tu banyak. Kita tak luar weh, tak ada weh. Boleh depan ada hak mari sekali bulan ni kawe tak ada weh. Buku ke apa ni? Hajat keperluan dia. Ha. Sebab kita ukur dengan keperluan kita, apabila kita luar, kita bagi utang agama. Sebab tu nak panggil kata peher tak boleh lagi, tapi satu kebaikan yang Allah Taala ikat kita ni jalan untuk nak dapat peher. Sebab janji Allah, siapa susah payah bermujahadah di jalanku ni, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa bermujahadah susah payah, saya yakinlah semua jemaah lebih lagi kita nak panggil jemaah khawah. Jemaah khawah ni bukan nak panggil untuk betul puak nah. Bagi ta'aruf perkenalan, nak faham molek. Kena jemaah kena ada khawah, kena ada tulah, ada nilah. Ta'aruf. Kenal je jemaah ni tak ada kaitan dengan puak dengan apa. Ya kerja agama ni, usaha agama ni, kita panggil usaha dakwah lah dah. Usaha dakwah ni setiap umat ni kena usaha. Tanggungjawab, tapi untuk kenal dia siapa dia ni, gulungnya mana duk usaha ni untuk ta'aruf. Ah tu kita panggil khawah, panggil jemaah pelajar, jemaah ulama. Macam-macam kita panggil eh. Saya yakin kata mari semua ni dengan pengerben ni. Eh, tak banyak sikit ada belakalah, tak sama ni pengerben ni yang ada pada kita-kita semua ni berapa ratus orang dalam jemaah. Ya pengerben ni tak sama. Ada masalah keluarga, ada masalah kerja buat, masalah tanggungjawab tu. Ah dia tolakkan tu. Dia tekel tu. Sibuk sangat ni tapi tak apalah sebulan sekali. Untuk agama. Ah ni. Orang boleh tekelkan kandak dia, keperluan hajat dia tu. Tolak. Ada keluarga duk keadaan susah. Sakit demam, ada anak kecil, ada isteri. Ada masalah. Siapa tekel perasaan tu? Sebab saya banyak kata orang peheh mati belaka duduk dalam kubur, ya tekeh perasaan belaka tu, mereka itu ada hati, mereka itu ada perasaan, mereka itu manusia, mereka itu ada keluarga, mereka itu ada isteri, mereka itu ada anak, mereka itu ada adik-beradik, mereka itu ada kampung halaman. Tapi untuk nak sempurnakan tetek agama ni, mereka itu tekeh. Ha tu ya kata buat dengan perasaan hati yang mereka itu mujahadah. Lalu tu Allah Taala buka hingga dapat lazat kemanisan. Sebab tu saudara dan tuan-tuan hari ini kita kena ambil bahaya kata sengaja Allah bagi kemudahan pada kita, bagi taufik pada kita semua ni boleh bagi masa. Baik tempat tes ini masya-Allah. Saya pun mari siapa boleh azan dengar juga. Elek-elek dia orang kata dengan ambil bahagia sama dengan kerja sama. Ya agama ni ya hidup dengan usaha. Usaha cara mana? Usaha cara Nabi. Cara Nabi usaha ada dua medan.
hijrah dan nusrah. Allah Ta'ala ayat dalam Al-Quran pun dua gulung ini hak dapat kejayaan Allah Ta'ala reda. Ai nampak sebaik tak sebaik luah tiga gulung ini tiga. Sejak zaman Nabi sampai sekarang sampai kiamat tiga gulung ini. Allah kata radhiyallahu anhum. Dengar ni. Hari ni kita duk belajar, kita duk usaha ni sebagai zumidari tanggungjawab kita. Ia tak ada sakut sebab apa kerja ni, sebab dakwah duk gerak, jemaah tabligh duk gerak, sebab tu kita nak tanggungjawab. Dah. Ya sebab nun. Sebab 1400 tahun dulu nu. Orang panggil khatam nubuat. Sebab khatam nubuat ni lah umat ni kena tanggungjawab atas kerja ni. Tak ada kira lapisan gulungnya, keturunan rupa parah. Alim awam, kaya miskin. Tak ada syarat. Untuk ini umat dengan sebab khatam nubuat, semua tanggungjawab atas kerja ni. Kalau kita dah gerak ni lah, dah panggil jemaah dakwah, jemaah tablik. Ah, ya tak ada kaitan, tak ada pun ni jemaah tu panggil. Sebab tu saya ayat awal dah okay. Kata jemaah khawah ni panggil dia ta'aruf ya. Jemaah tiga hari ni ta'aruf ya. Sebenarnya hujung ni mula ibtida ni khatam nubuat. Gapo matlamat khatam nubuat? Kita semua ni etika, hati kita ni etika dah. Kata tak ada nabi dah lepas Imamul Anbiya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tutup pintu ke nabi ye. Tutuplah. Pintu nabi tak ada. Siapa mengaku jadi nabi kufur? Tak ada. Tapi kerja nabi Allah buka pintu ni siapa kemak? Pintu ke nabi ye tutup, pintu kerja nabi buka. Buka apa hemme? Perhati dan tawajuh. Sebab tu dia panggil khatam dengan berkatnya khatam nubuat. Kalau tak ada khatam nubuat ni, Allah tak bagi. Sebab zaman dulu Allah bagi kepada nabi ya. Kerja ni bukan panggil kerja nabi nah, kerja anbiya alaihi wassalatu wassalam. Nabi sore anbiya. Kerja agama kerja anbiya, kerja dakwah kerja anbiya. Bukan kerja kaum, bukan kerja kabilah, bukan kerja puak. Ha, hari ni kita panggil puak, panggil kabilah, panggil kaum, panggil tu, panggil jemaah, tak apalah. Allah Ta'ala panggil kaum juga, sebut juga gulungnya Allah Ta'ala reda zaman tu lah ya. Dulu-dulu sebab tu saya nak atas kerja kita ni ya tak lukot kaitan dengan tu ya lang hubung ke undur belakang ke 1400 tahun 1441. Allah kata was'a'udzu billahi minasyaitonir rajim was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tattaba'uuhum biihsanir radhiyallahu anhum waradu'an. Awal-awal dulu waktu heredo tengok gulung Allah Taala sebut apa ni sebut nak royak untuk ta'aruf ya kenal le kata cara dia kalau nabi buat tu zaman tu awal-awal dulu minal muhajirin, gulungnya muhajirin. Siapa dia? Saya tak ada tafsir sendiri ni. Kita tampil huruf ini tulis. Saya duk belajar apa nak kampung bukit. Masa kat 20 tahun dulu ngatuk guru saya Allah yarham pada Haji Junuh kampung bukit. Ia sering kali sentiasa baca ayat ni kepada budak-budak pelajar. Wei dengar. Tetap tanggungjawab saya nak royak ni. Nabi Pahir kata hak kita tengok atau jemaah khawah ni puak khawah. Puak dakwah, puak tak dakwah ni dah. Panggil tak apa. Jemaah tak apa tapi tak. Kerja ni bukan kaitan dengan jemaah, bukan kaitan dengan puak. Kaitan dengan khatam nubuat, kaitan dengan umat nabi hak kena tanggungjawab. Hak Allah Taala ayat kata awal kali awwalun gapo minal muhajirin. Siapa muhajirin? Saya duk ngaji bukit dulu ya ada sejik halqah muhajirin. Situ hai dak muhajirin lek Quran zaman nabi. Hak hijrah dengan nabi kerana agama, hijrah kerana agama. Ya ada sifat yang tertentu. Hijrah sekali dengan nabi tu.
Allah perintah dengan perintah Allah demi untuk agama tu, demi untuk nak jaga agama tu, awalun minal muhajirin. Lepas tu wa wal ansar. Siapa dia ansar? Ada masjid ansar, orang tak nama dah. Ansar zaman tu. Siapa dia? Orang Madinah. Hak sambut teh Nabi di Madinah tu, gulungnya tu hak Nabi sebut tu. Orang Madinah hak terima agama, hak terima dakwah, hak terima seruan, hak terima cara-cara Nabi bawa ni, hak sambut teh dengan baik ni. Wal Ansar. Dua gulungnya ni. Ingat baik-baik ni. Batu Allah sebut lagi. Tak ada royak tu hak reda lagi. Wal ansar. Batu-batu wallazina tabauhum. Dan lagi satu golongan ni siapa kiamat? Allah buka jalan, Allah sipai kelima ni siapa kiamat? Wallazina tabauhum bi ihsan. Golongan orang ittiba, dua golongan ni. Ha, orang ittiba. Ya dua ya asal, tapi masuk sekali lagi ittiba. Sebab kita nak pergi masuk dalam buat muhajirin yang sebenar tak dah, tak leh dah. Nak masuk dalam ansar tak boleh, zaman tu habis dah. Katuk dah 1400 tahun buat tu ya, zaman tu ya. Hak tu herenda tu hijrah kerana agama, nusrah kerana agama. Hari ni siapa kemak hanya etibak ya. Ni hijrah dakwah tu ni. Ya kena tiru. Asal agama tiru. Saya pergi Pakistan jumpa dengan ustaz. Dia kena hari hijrah rumah sikit dia royak hari. Mujib khabar kata, kau banyak sain-sain duk royak lah, pelajar duk royak. Kata duk ceramah duk bayar. Kata mu duk jadi takrir, jadi orang okay, bayar pun di Thailand. Kata oh, ustaz kita duk bayar tak ada, kita tak ada. Saya ni, saya tiru ya ustaz, saya tiru ustaz. Kelima udu kata nakal. Ustaz saya kata apa untuk mesejati. Kata kita tiru sebenarnya tak kerti. Ambil perkata ya ustaz, aduk ngaji dulu. Sebab dia kata asal agama nakal. Nakal bahasa Urdu kata tiru ya. Dia kata aku tiru. Tiru daripada mana? Tiru daripada Rasulullah. Rasulullah memang ambil daripada Allah, daripada Jibril. Sahabat tiru ya. Sebab tu golongan hak tu heretan ni. Hak Allah perintah patu buat tiru wallazina tabauhum. Dengar gitu rasa sejuk, kita tak pandai, kita tiru ya hari ni. Hak Allah suruh tiru ni, nu tiru zaman nu. Zaman sahabat, zaman Nabi, hak Allah jamin. Sebab akhir Allah Taala sebut radhiyallahu anhum. Allah redha. Ha ni masalah tiru ni hari ni kita duk gerak ni. Kita duk belajar ni. Tiru ke apa? Tiru muhajirin, tiru ansar. Apa kita nak ambil mana cara mana? Ha ni ulama, kena pakai ulama. Ulama dia syolek tu baiklah orang sifat orang ansar, sifat orang muhajirin. Tok guru saya dia baca tafsir dia colek tu baik, Allah kata wallazina tabauhum bi ihsan. Kelima bi ihsan ni ada lima tanda, lima syarat bagi orang nak tiru dia. Pertama kali luzumul jamaah. Sebab orang Mekah, orang Madinah ni tak tinggal jemaah. Dengar baik-baik ni, jemaah kita hai panggil jemaah ni. Tu ya jemaah kita duk tiru ya hari ni. Ya asal hok nu, ya nak rojak kelik pada zaman nu. Khatam nubuat ke berkat se. Khatam nubuat ke tufail. Sebab kata Nabi telah tutup pintu ke Nabi ya. Kerja Nabi untuk umat akhir zaman ni tanggungjawab hak tu kena fikir tu. Setiap lapis sel orang tak ada syarat kata alim, awam, kaya, miskin, pemimpin rakyat tak. Setiap orang umat Nabi yang beriman kena fikir, kena bawa kerja Nabi. Cara dia luzumul jamaah. Rojak kelik pada zaman muhajirin ansar. Buat ni hijrah dengan jemaah. Buat ni sambut ter dengan jemaah. Ni saya nampak di sini gambar-gambar. Okey sini masya-Allah. Nusrah-nusrah. Bagi kemudahan. Pada kita mari duk belajar duk tiru-tiru, tiru-tiru harakat-harakat imej ni. Okey sini pun tiru-tiru harakat-harakat juga gerak ansar dia. Yang kedua, imaratul masajid.
Nabi hijrah pergi kepada Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pocok asah masjid, nak hidupkan jemaah, nak hidupkan amalan masjid. Ni kita panggil amalan ni. Kita beri pun di masjid, eh? Kita nak usah gapo, nak usah jemaah masjid, nak usah amalan masjid, nak usah wi ada jemaah, nak usahkan gerak jemaah. Yang ketiga, tilawatul Quran. Ada kait dengan Al-Quran. Tilawat ni di sini, ulama kata bukan semata baca dak ni, baca sahabat 124,000, ya hok boleh baca Quran ni jadi hafiz ni makna 10,000. Lebih kurang eh? Tak ada cerak. Hal lain lagi orang panggil ummi. Tapi syarat dia tilawatul Quran ni makna kehidupan Al-Quran dalam kehidupan. Amalan dia tu kena betul cara kehendak Allah. Cara Al-Quran dalam kehidupan. Hani yang kita nak belajar hari ni ni. Yang keempat, iktibak sunnah. Orang muhajirin, orang ansar, setiap gerak-geri dia tak keluar daripada cara hidup Nabi. Saudara, tua-tua, kita kena belajar. Tak kira gulung yang mana, tak kira lapisan mana, tak kira siapa. Umat ni tanggungjawab ni. Sebab Allah kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Ni tiga depan ni. Awalun minal muhajirin wal ansar. Lepas tu walladzina tabauhum. Maaf, kecik sebab tak bersih diri. Tak tu guru saya dengar. Nakal. Ambil daripada guru saya. Iktibak sunnah. Hal ini nak wujud lagi hidup. Hak tu saya kata orang paham mati belakang. Mereka perah sungguh untuk benda ni. Mereka fikir sungguh untuk masjid. Mereka fikir sungguh untuk hidupkan. Hingga Nabi tunjuk kata fulan bin fulan. Nak tengok amalek, nak tengok Quran jalan tak? Al-Quran ni kalamullah. Hukum hakam Allah Ta'ala hatta mari untuk umat. Nak tengok tak Quran jalan? Tulis seh, tu baca eh, tu suku. Quran tu gambar Al-Quran. Fulan bin fulan, Nabi syarat pada sahabat. Hariyah dia kehidupan tu imaniyah, ibadat, muamalah, muasyarah, akhlak, munakahat, eh? cara Al-Quran kandung tilawatul Quran, iktiba' sunnah. Yang keempat, khuruj fi sabilillah. We masuk untuk agama mujahadah, keluar di jalan Allah. Tak ada sore sahabat pun hak tu heredo tu muhajirin ansar tu tak ada sore pun hak tak ada tak bagi masa dengan agama. Ha ni kita hari ni pakai duk tiru ni. Deratik tak deratik deh putus hati bulan ni putus hati tahun ni bulan ni mari ramah bulan ni tak cukup orang. Ha ni kita duk belajar. Kita duk nakal, kita duk harokat ni, duk tiru ni. Sebenarnya semua umat jangan nampak kata buat ni lah, jangan nampak gulungan ni lah, jangan nampak kata jemaah tablik satu rubungan. Dah. Panggil le jemaah tak apalah, panggil le buat tak apa. Tapi hakikat sebenar wallahi, kerja dakwah, kerja Nabi, kerja umat, hak mana umat kena tanggungjawab sebab khatam nubuwat. Etikat kita ke? Kita etikat belakang kata tutup dah pintu ke Nabi ye. Lepas tu kerja Nabi tak, kerja Nabi Allah tak tutup. Allah buka untuk umat ni sampai kiamat. Mana dalil kerja Nabi tanggungjawab kita? Dalil pertama, Nabi berdiri atas Bukit Mina. Bukit wayak ke sahabat ni. Kalau wayak ke sahabat sore-sore boleh. Naik atas Bukit Mina Nabi kata apa? Allah. Arab ni. Bahasa Arab, Arabi. Kalau Allah. Kalau bahasa kita nak wayak kena. Khabardar tawajuh no ele satu perkara yang penting prakat ha tu Allah hendak tulis kok pai prakat prakat hai hey, kata hari tu hari tu nak buat tu hari ni prakat tok nebel kata prakat lek apa eh ingat deh pukul-pukul ni jangan biar tu baik malas prakat pemuda beringat deh kok masuk orang tak kenal ni tak jamin iklan nak royak kata Allah. Nabi royak tahu Bukit Mina ni. Dengar. Bukan royak ke segelitir tu. Dengar hak Nabi kata, "Ala fal yuballigh asyahidul ghaib." Hak duk sini semua di bukit tu, mu kena sapa daripada aku, pada orang hak tak ada. Ha, tu tugas pertama. Hajjatul Wida. Tu pesan ni tugas umat ni dah ni. Hari ni tak kira siapa yang tahu ni. Kena royak belakang. Nak royak tarung mana kita ni? Nak royak ke apa?
kita tak pandai, kita tak ngaji, kita jahil, kita kata ai tak payah dah, kata bukan syarat alim awam. Dalil yang kedua, balighu anni walau ayah. Ni ada mukhtalif hadis riwayat, ada versi lain guna kelima. Mungkin nak menyapa walaupun satu ayat. Ha ni dalil ni. Nabi pesan kepada umat ni semua, ai umatku. Royak. Kok ada sini royak pada tak ada. Pas dia dengar dah, dia tahu dah walaupun sekarang. Hai, tuan-tuan. Ni kerja ni. Ni jemaah dakwah, jemaah tabligh yang kita kata puak dakwah, puak tak dakwah, puak tabligh ni. Hai, kita umat. Kita umat Nabi. Berkat umat Nabi khatam nubuat, tutup pintu ke Nabi. Ya kerja Nabi, umat ni kena tanggungjawab. Kamu tahu ke apa? Hasmaya, kecek hasmaya. Kamu tahu hasunah Nabi hak buat hak mana? Walaupun satu ayat, walaupun satu rukun, walaupun satu cara, walaupun satu cara hidup Nabi. Agama kamu kena sebar. Yang ketiga dalil. Innallaha la innallaha ba'athani linnasi rahmatan innallaha ba'athani linnasi rahmatan. Eh umatku, sesungguhnya Allah Ta'ala hataku hari ini untuk rahmat seluruh alam. Mana hari ini ni seluruh alam beza kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Nuh alaihi salam. Beza di sini, semua Nabi Nuh Allah Ta'ala hantar seluruh dunia untuk tanggungjawab. Nabi kita Allah Ta'ala hantar seluruh dunia juga, tapi sampai kiamat. Nabi Nuh zaman dia mati habis kerja, tapi zaman Nabi ba'athani linnasi rahmatan untuk manusia dan seluruh alam. Alam rana 1400 tahun dah Nabi tinggal. Umat Nabi siapa, kemak siapa? Kita ni lah. Tak ada kira kamu nayuk, kau abota, kau soso, kau sawo, kau abocho, kau siapa, kau umat Muhammad. Wallahi, berkat nubuat ini Allah bagi kepada kita ni. Tutup kerja Nabi Allah bagi kepada kita ni. Dalil yang keempat. Azan ni kita ngakulah, kau semua kata dakwah kan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Dakwah yang sepenuh tu. Azan. Azan dakwah. Orang azan tu mubalik orang panggil. Kelimah azan tu seru panggil dah. Lepas tu setiap orang Islam, setiap orang beriman ni, apabila lahir daripada perut ibu, gapo Nabi ajar? Azan telinga kanan, komat telinga kiri. Apa ni? Apa ni royak ni? Ni tugas saya nak royak tu tugas. Ni dalil. Nak royak pada kita semua, kata Nabi hajar jok masa nung lagi. Royak pada anak lakana, kena royak pada anak. Tak kira anak yatim, tak kira anak tino. Mu dai nah, mu jadi daiyah nah, mu jadi umat Nabi nah, mu kena menyapa nah, azan siap, komat siap. Royak. Tuan-tuan, bak azan, kau tengok fadilah adil. Mati, orang jaga azan ni, mati hulak tak makan lah kubur lah. Azan panggil orang semaya tu. Satu kara ya azan ni panggil orang semaya. Tapi riwayat kata mati, kubur tak makan, hulak tak makan. Bakit di akhirat esok, Allah tak tempat tinggi. Ada riwayat kata berleher. Jadi dia berjalan tengok orang ramah tu, hepang je tinggi dia. Nak orang tengok kata, ni orang azan ni. Ni orang panggil orang kepada Allah. Hei umat Muhammad, tengok belakang. Ni orang panggil orang semaya ni. Tu semaya ya tu. Sebenarnya Nabi SAW, bakit daripada masyarakat, mula-mula orang Allah wui pakai ya, semua telanya kan. Mula-mula boleh pakai-pakai ya, Nabi Allah Ibrahim AS. Ni keturunan mana, keturunan bako milah ni, bako da'i kan. Yang kedua baru aku, Nabi kata. Yang ketiga siapa? Pertama Ibrahim, lepas tu Allah wui aku, lepas tu Nabi-Nabi. Yang keempat siapa? Muazzin. Orang ber tu, orang azan tu, Allah nak wui pakai ye mula-mula. Lepas tu tak pak tinggi, tengoklah kau. Apakah lagi tu tu eh? Bawa orang segala kepada segala hukum hakam. Kepada perintah Allah, kepada takwa, kepada semaya, kepada puasa, kepada imaniyah, kepada ibadah, kepada muamalah, kepada muasyarah, kepada akhlak, kepada agama yang sempurna, komplit, mukammal. Tahu mana tu eh? Ni tugas saya dak royak ni.
Cara mana ada kebolehan kita? Sebab tu nak win apa orang mula-mula kata jangan dak payah kata buat tulah, buat nilah. Dak. Kita semua kena fikir. Kita semua kena tanggungjawab. Alhamdulillah hari ni tempat kita Allah gerakkan setiap lapisan. Setiap lapisan. Saya jemaah ni tanya ni, tak tahu jemaah siapa sebab lama dah ada buat janji kata tarikh hari ni. Oh, jemaah Allah yarham mulah kita dulu. Saya masa dia ada 2 kali mari jemaah dia. Boleh jumpa. Tak ada yang sebab jemaah dia jemaah besar. Nah, yo khawah ni kita panggil jemaah besar. Ada orang Mekah mari, ada orang saya jarang mana 2 kali, ni kali yang ketiga. Ni Allah Ta'ala pilih kita semua. Sebab tu tuan-tuan ni, kita kena buat dengan perasaan tanggungjawab. Sebab kita ni duk tiru, duk nakal. Duk nakal mana ni? Awalun minal muhajirin wansar. Luzumul jama'ah, tilawatul Quran, imaratul masajid, etibak sunnah, khuruq fi sabilillah. Sebab kehidupan puak ni, orang 2 gulungnya ni, tak lari tak lepas. Tak ada hak ni. Semua tu gerak masjid. Semua ni adalah etibat sunnah cara hidup dia. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kita baru duk tiru ni. Kena we tumbuh amalan ni. Kena we tubik gambar ni. Macam mana kita hidup berjemaah. Jemaah khuruj, jemaah makami, jemaah tempat tes. Pas ini ni, jemaah nusrah. Dengan jemaah tempat tes ini pakat nusrah. Agama maju dengan hijrah dan nusrah Allah Ta'ala buat. Kalau tak ada hijrah, agama tak hidup. Lepas pada hijrah. Kalau hijrah saja tak ada nusrah, tak hidup. Nabi hijrah pada Taif. Hijrah tu. Tapi nusrah tak ada. Ha, letengnya ada, caci ada, kata macam-macam ada. Tapi dengan nusrah di Madinah tu, Allah Ta'ala guna di Madinah tu, kesel sampai hidayah kepada Taif pun hidup juga. Seluruh dunia hidup dengan nusrah amalan orang Madinah. Hijrah daripada Mekah orang gerbes sekali Nabi dan nusrah teke perasa gapo sifat dia tu, segala takaza agama labbaik ya Rasulullah. Orang Mekah duduk dengan Nabi tak kira harta, tak kira keluarga, tak kira gapo, untuk agama perintah Allah labbaik ya Rasulullah. Hak ni kata labbaik, hak ni kata labbaik. Hijrah dengan nusrah betul-betul kerana Allah, dengan pengerben ni, dengan perasa dengan air mata, dengan titik saya air mata, dengan perasa keluarga dia, dengan titik air mata anak dan isteri dia, dengan keluarga dia Abu Bakar Siddiq, keluarga dia pok dia mata tak nampak, tinggal gapo Allah dan Rasul. Keluarga perah pengerban ni, dengan pengerban ni macam ni, Allah nilai, Allah tumbuhnya suasana agama. Jahiliyah jadi radiyah, Yasrib jadi Madinatul Munawwar. Hari ni suasana tempat kita alhamdulillah. Ada tapi nak wis penuh supaya dengan sahabat tu ya tak sampai lah. Tapi kita nak Ha ni gerak ke kita deh. Saudara tu ni tanggungjawab saya dok ayat ni bukan untuk khawah, bukan untuk pelajar fiqh, bukan untuk budak pondok. Saya ingat satu KCP Syekh Ilyas. Orang alim, orang awam tugas kerja ni. Bab gapo sana ni? Nabi kata falyubalig asyhadul ghaib atau balighu anni walau ayah. Satu ayat berapa? Lepas tu hari ni kadang-kadang kita kata tak apa, mencukupi satu ayat. Hai. Cukupi lah ada. Muka satu ayat pun tak apa dah. Syekh Liah kata ke apa? Aku saya sekali orang kerja agama. Kerja dakwah ya. Untuk saya belajar. Untuk saya tambah ilmu. Untuk saya mengaji. Saya. Duk rasa cukup sekat tu. Untuk saya tekak pengerban ni. Untuk saya tambah lagi ilmu. Tak apalah aku ada sekat ni ya. So. Ni kata Syekh Liah. Yang kedua Syekh Liah kata apa? Dah aku saya lagi. Orang okay, mengaji tu sewa dakwah. Hei, dua ni kena duduk sekali ni. Saya dakwah tu saya belajar, tu saya tambah. Kita kata kita belajar dah. Ha, kena tambah semua ni ilmu ni. Tekak di segi pengerben ni, amalek semua tambah. Pada Allah, lepas tu orang okay, belajar kat tengok. Buat ni, buat tak mengaji, buat jahil belaka, duduk gitu. Ngaji pedak ke duk dakwah. Ha ni dia tak tahu kata dalam tu dia tambah duk gapo duk tekak pengaben ni. Syekh dia kata aku saya lagi orang mengaji tok saya dakwah.
Apa mengaji kau dah tahu, ya tahu. Tok Syed gerak. Sebenarnya gerakkan ni alim awam, syarat dia orang berimeh. Tu eh. Setiap orang berimeh hari ni kerja dakwah ni tanggungjawab. Sebenarnya tanggungjawab untuk umat, rahmatul lil alamin. Kita suruh alam juga, tapi hari ni kerja dakwah ni demo nak tanya kena tak dakwah orang kafir. Ya tahap mula-mula kita ajak orang berimeh ni tobat aja dulu. Tobat buku gapo? Tobat buku kita silap faham buku dakwah ni. Bukan tobat atas dosa besar, dosa lain dah. Hari ni orang tahu kata tinggal tak tanggungjawab nafkah berdosa. Tinggal kerja tak tanggungjawab bini berdosa. Tinggal semaya berdosa. Tinggal puasa berdosa. Tapi tak ada siapa tahu kata tinggal dakwah pun berdosa. Kita tanya ulama, gapo dakwah? Mengajak manusia kepada Allah. Umat ni tanggungjawab ad'u ila Allah. Fa apa ni? Fa'addu anni. Ha. Nabi kata fa'addu anni. Muna dakwah. Gapo kamu tahu ni daripada aku ni? Hari ni kita bahaya kata oh, dakwah tinggal gereja. Tinggal bini. Oh, hari tu dosa tu tinggal gereja nafkah tu. Hai, tapi tak ada siapa faham kata tinggal dakwah anak isteri kepada agama tu pun berdosa. Tak wayak agama pada anak berdosa. Tak wayak agama pada isteri berdosa. Tak wayak agama pada jireh dalam kampung berdosa. Tak sembah agama pada umat berdosa. Hai, nampak kata fardu kan. Ha? Orang tak kecek, kita tanya ulama. Buku mengajak pada Allah ya. Dok lak kata tak kenal Allah, dok lak dok syirik, dok lak dok bidah. Buku lak ni berdosa lah. Sebab tu saya ayat kata, ha kena tak dakwah kafe. Kerja dakwah dok ajak umat berimeh suruh tobat. Tobat buku ni. Saya tobat buat kita bakal tobat insya-Allah. Insya-Allah. Tak kita tobat ya baru ni. Tobat kita buat main-main ya. Tobat kita umat tinggal kerja 2000 juta orang berimeh belaka. Tapi banyak mana amalan sunnah Nabi. Ha tu kena tobat tu. Apabila satu tahap siapa hidup dah seperti mana Madinatul Munawwarah. Allah kata waraditu lakumul Islam Madinah. Hari tu setiap orang berimeh wajib kena sebar kelimah kepada orang tak ada kelimah. Hari ni pun. Tapi hari ni kita dah pelik dengan amalan baru ni. Macam mana nak terima orang nak mari terima kelimah dengan kita? Orang ada kelimah tu tak bayar zakat belana lagi. Kalau orang kaya semua dalam dunia bayar zakat, orang Islam tak ada sesak dalam dunia ni. Allah Taala buat hukum agama ni eh. Orang kaya, ha tu kelebihan dia, ada zakat dia, tu zakat tolong padu pakai miskin, orang masuk Islam. Ada mah saya sore, muallaf. Hidup belajar orang Tina. Ah, oh, ya kesian belah nyanyo ada pihak padu jadi dia nak klik ha. Sore kita nak bela tak leh dia nak klik kata eh ayah dak panggil tu, ayah kira tok laki orang kaya. Susah nampak sesak hidup lek Islam. Pak dia tua dah klik lah mu aku kira nak orang kaya menikah dengan mu. Dia dak cerita. Ada rumah saya. Dia kata, klik kapung zerah orang tua. Dia tanya, boleh zerah. Kena hormat walaupun kelimah tak ada orang tua, ibu bapa. Tapi adik-beradik bakal dia kata, nampak susah ilmu Islam ni. Sore pun nak padu tak boleh dah. 5,000 juta orang kapal dalam dunia ni, 5,000 juta. Kalau 5,000 juta ucap kelimah, siapa nak tanggung jawab? Allah kuasa boleh buat hak kita hari ni eh. Hak ada kelimah dah tak semayal beribu, beratus ribu lagi. Hak ada kelimah dok menega tipu orang beribu lagi. Hak ada kelimah dok zalim ribu lagi. Hak ada kelimah tak kenal agama ribu lagi. Apa dok tanya? Saya nak ayat atau tanggungjawab juga hak tak ada kelimah. Hai hari ni hak ada kelimah dah eh. Hak dok tepi masjid tak kenal tangga masjid eh. Hak Muhammadur Rasulullah tak kena sunnah Nabi ya. Ni sebab tu saya kata hari ni dakwah duk ajak tobat ya. Padah dia memang kata dakwah jahil. Memang kita mari ngah jahil. Kita tak kena apa sungguh. Manusia bakal jahil. Allah Taala buat manusia ni jahil dulu, marilah dunia mari siapa pun jahil belaka. Nabi ya. Bukan kebolehan belaka kena belajar, kena gapo belaka.
Kena belajar, kena usaha. Memanglah kita ni. Kalau kita yang lagi pada 40 tahun dulu, teruk lagi. Gambar masjid nak tengok sepuluh ni tak boleh. Orang dakwah sendiri pun amalan gitu. Ya. Orang tengok nak terima tak boleh. Buku ke apa je? Sebab tu Syekh Elias kata, sekandar aku ni, dalam kerja dakwah di Jumaat Tabligh ni, kena dua orang yang penting-penting lah Jumaat. Ulama' seorang, hafiz seorang. Ha, dulu ibtidak orang kata tak ngaji, tak ngaji, tak ngaji. Hari ni tahu tak kata tempat negeri kita ni, negeri kita, seluruh negeri lah. Orang jadi hafiz ingat Quran ni boleh jadi terima terawih bila wasa. 100,000 orang dah. Beribu sekolah hafiz dah. Khatib Bukhari, orang ingat hadis, orang baca Quran, orang ingat. Dulu kita baca Alam Tarakai wa Duha. Ya semaya, semaya, semaya terawih kan. Kita pun buka surat gitu. Ya, duk main ulas waktu. Hari ni tu tu eh. Saya biasa belajar biasa semayan. Tak ada buat jemaah besar. Lah. Biasa semayan turut belakang. 10 juz semalam ni dia baca. 3 malam khotel. Ha tu terawih umat akhir zaman. Tapi saya turut semalam ni ya, tak lawe. Malam kedua tak apa turut hak sejuk ni lah. Dia keluar sekali dia kata aku nak habis sebab hijrah takut aku tinggal. 3 malam ya khotel. 10 juz malam main semayang tarawih. Hei, tumbuh hari ni tempat kita ni. Nampak kan buat tak nampak ni? Dulu tak ada jahil. Sebab tu Syekh kata, kan tak aku sebenarnya. Nak bawa jemaah ni, nak wiada. Sebab ulama' boleh betul masa, eh, kita dakwah ni, tak reti pun tak apa. Mengajak wik ulama' mengajar. Apa? Hei, ngaji ke apa? Ha, kita ada duk mengajar, kita akan mengajak. Tak erti wik alai so tulis tak anak baca tulis-tulis so baca tak erti pahamu dakwah asal mana ah, aku mengajak ulama' dia mengajar tu hari ni orang tak kena tangga masjid ulama' main mengajar ada 10 orang lah masjid dakwah mengajak ah, wik kena masjid wik kasih pada masjid mudah ulama' tok guru nak main mengajar memang tu dakwah kena tak akan tak duk main fadha'i surat kulit putih kulit hijau hacu habis dah tak main masa A. Duk main masa A ni tinggal pecah di dua masjid ni. Waktu tak sah, ni tak sah, ni haram, ni halal, ni bida'ah, ni sesat. Hok ni kerja ulama kita orang tak tahu ni. Kerja dakwah boleh, tapi jangan main masa A lah kita orang tak reti ni. Wa ya fadha'i fadilah fadilah masa A. Ah tak apa ulama ada tanya ulama. Tu Syekh Elias atas satu hari aku nak bawa jemaah aku ni ulama sore hafiz sore. Hafiz betul baca eh. Hafiz duduk belakang. Kalau jalan bareh ke Hafiz duduk belakang. Ulama' duduk depan. Betul masa A dia. Betul baca Quran. Cukup dah lah. Tulis tak pandai. Baca Fatihah betul. Tulis tak pandai. Rukun. Rukun. Fa'li qalbi qawli tahu. Cukup lah semayang nak ke apa hari. Hei hajar nak buat amal. Dapat buka. Untuk nak boleh buka pondok belakang kita semua ni. Mengaji buat amal. Mengaji buat amal. Hak Nabi takut sekali umat ni tahu tak awak amal. Buku tahu orang ni duk tunjuk orang tu jahil, orang tu sesak, orang ni kafir, orang ni bid'ah, orang ni neraka ni. Tapi tahu ke tak tu eh? Hak Nabi kata mula-mula Allah Taala suruh malaikat tendai masuk neraka siapa? Bukan orang zina. Bukan wairu minu ketum. Bukan orang curi. Bukan orang kafir semua beralah. Allah Taala suruh malaikat tendai masuk neraka. Orang alim. Allah. Ni kalau saya kecek depan tuan-tuan ni. Kalau niat tak betul nah. Niat tak betul. Saja lidah ni. Buku ni duk katuk telefon. Buku ni takut. Tapi jadi was-was. Dia kuih-kuih. Dia tahu nak buat anon. Nak kecek katuk saya kecek. Setengah orang katuk. Apa mu ni jadi gapo ni. Jadi gapo ni. Jadi ceramah lah jadi gapo. Itu saya kecek. Tanggungjawab tu gah. Kita tak sepenuh pun kena kecek. Sebab kita nak uspenuh oleh masyarakat. Tapi hari ni buku mudah kita tengok orang tu sesak, jahil. Tapi tak ada pihak fikir nak hidup masjid, nak weru masuk masjid, nak orang kasih saya. Fikir tu tak ada. Kalau tengok jahil, tunjuk jahil. Sesak, bina'ah, kapir buat ni. Hai, lidah ni tuan-tuan ni. Pak Nabi tengok kata tarik, potong, tarik, potong, tarik, potong. Siapa ni? Hak duk guna wik orang jauh dengan agama. Hak duk guna wik orang pecah belah oleh masyarakat. Hak tenang, hak tahu belaka. Tapi tak ada lagi hidup. Hai Allah. Selamatkan saya, selamatkan adik-adik saya semua. Amin. Amin. Ni kerja dakwah hari ni tuan-tuan. Eh. Nak rakyat ni. Hajar umat taubat. Pemimpin taubat.
Rakyat tobat, orang kaya tobat, umat Muhammad tobat belaka. Tobat buku apa? Kita semaya tak dengar, kita puasa, kita pergi haji. Tobat buku kita buat main-main dengan hijau nubuat eh. Hijau Nabi. Ada fatwa lah kerja ni, ada hukum lah kerja ni. Hai, hai, hai. Sebab tu hari ni semua Allah Ta'ala guna kita ni tak serupa belaka ni. Ada tugas pemimpin, ada yang itu, ada ini. Jadi kita bakal pegang tangan, bawa umat kepada Allah, bawa umat kepada taubat, insyaAllah. InsyaAllah. Tu eh, umat ni salah belaka. Kalau kita duduk situ, kita tak serabut hal orang yang salah eh. Kita akan takut selalu dah. Setiap orang yang diri depan Allah tak lepas ni. Depan mahkamah Allah ni akan tanya. Dan akan timbul zarah demi zarah. Hai, awak ni sudah. Kecek pen pun nak timbul juga. Makan ni, minum ni tu memanglah kecek pen kita ni. Muka cek gapo ratik. Lebih lagi hok duk guna lidah sebab orang pecah belah lai kampung. Allahu akbar. Berat sekali. Sebab tu hari ni perakong ni peluk pakak bawa pakak jaga-jaga hati-hati. Kerja dakwah ni kerja usah hati ni. Nabi mari Allah Taala hatta mari usah ketuk hati sahabat. Tukar keyakinan. Hari ni juga kita ni usah hati ni. Mula-mula hati keyakinan. Sebab tu usah ni kena jaga hati. Usah ni usah dengan hati. Perasa eh. Kena sabar, kecek pe orang lebih lagi pemimpin duduk gerak hari ni macam-macam, dia tengah ke kecek. Kita sabar, kita tekan perasa eh. Deh. Bawa umat taubat. Dia mana kata kan katalah kita bawa umat taubat dengan Allah. Sebab tu macam-macam kita boleh tengok lah jemaah dakwah tabligh ni kan macam-macam, ada orang nak terima tak boleh ni dakwah ni. Allah, nak terima tak boleh. Tak apa. Orang tak terima tak apa, we Allah terima di akhirat tu. Begini orang tak dengar tak apa kita, we Allah dengar kita di akhirat. Takut hari ni orang ribu orang dengar kecek pemu akhirat Allah tak dengar mu nak duduk mana. Orang kena sangat mu ni Maulana ni, Maulana ceramah, Maulana bayar, Maulana duk royak kau orang. Tapi akhirat Allah tak kena, Nabi tak mengaku. Wala yazubillah wa nauzubillahi min zalik. Kerja dakwah pada bawa umat tobat hari ini tuan-tuan. Betul kehidupan kita, betul kehidupan masyarakat, betul kehidupan umat. Habis masa dah kita duk tuduh orang, habis masa dah kita fatwa orang. Umat kerja dakwah Nabi usahwi orang dah pergi dapat takwa, beriman dengan Allah. Sahibul akam Nabi lah. Hukum akam semua mari dari Nabi ni. Nabi terima. Tapi apabila hukum mari, kata apa Nabi tak akan hukum, Nabi pakai hikmah. Saya dah koyak semua kisah. Orang tina zina ngaku dengan Nabi. Hukum zina agak rejam. Tapi Nabi kata, otak yang segar ke tak ni dia cari dalih. Sahabat cik kata tak ada gila. Takut yang kaya eh. Dena cara kaya. Dok molek, molek belakang. Lepas tu. Zina. Mana dalih? Mana saksi? Ketina ni kata, ya Rasulullah. Amba mengandung ada anak. Cerak. Laktan pukmat orang ni kena reject. Nabi kata apa? Gi kelik anak tak salah. Similar boleh ke pun perut dia ni nasuhar dia. Ke pun anak hari pula ya Rasulullah, anak tubik dah. Godem mo rejam mambo. Nabi kata memang dia tubik dah. Hukum dia rejam nah. Ni darah halal ni. Ni hukum sahibul ahkam, bapa hukum imamul anbiya. Tapi bawa anak hari ya Rasulullah, anak beranak saleh dah. Godem mo. Takut di akhirat esok. Nabi kata dia memang dia tu baik. Susu duk lelah adamu tu bukan hakmu nak. Allah wakwik dia. Gi kelik pera 2 tahun. Ni sahibul akam. Kena kita bahasa jahat darah halamu ni. Bahasa zina ni. Dengar. Kerja dakwah ni imamul anbiya. Kerja dakwah kerja Nabi. Wallahi. Dengar orang kerja dakwah. Jangan sepek lah hukum Allah ni. Jangan sepek dengan syurga Allah. Jangan sepek lah. Salah sikit kapeh, salah sikit murtad, salah sikit neraka, salah sikit jahanam. Dengar sahibul akam kecek. Ni anak mu salah, mu salah, anak tak salah. Tu beda, mu salah. Susu hak dia tunggu 2 tahun belum. 2 tahun bawa anak oi pula Rasulullah, anak boleh makan roti dah. Nabi kata dia kecil apa dia nak pera. Gi gelik pera oi besar dulu. Adakah hatta sahabat turut tunggu kek lari turut tunggu jahat tina jahat tak lepas. Ulama kata sengaja Nabi nak uri dia taubat gitu. Kalau mati pun lepas dah dia hati nak taubat dah.
Sebab tu kerja dakwah hari ni macam-macam orang kita dok bawa tu eh. Kerja dakwah ni sebenarnya dok bawa umat kepada taubat pada Allah. Allah buka jalan nak we kita taubat. Hei umat Muhammad, adik-adik saya, jangan sepitlah syurga Allah ni. Jangan sepit rahmat Allah. Allah bersumpah sendiri kata, aku marah sebenarnya sungguh nak bakar manusia, tapi sifat rahmat aku, sifat maaf aku mengatasi marah aku. Dek aku nak maaf, aku boleh maaf belaka manusia ni. Jahat setara mana. Jibril sendiri mewayat ke Nabi Muhammad, masa Fir'aun duduk tergelar dalam laut tu, aku nampak supaya dia nak mucak, nak sebut kelima. Aku beci pula, oh dia ni jahat duduk mengaku jadi Tuhan. Aku ambil pasir patak sungai laut tu, sumak masuk dalam mulut dia. Aku yakin kata rahmat Tuhan ni maaf kalau ucap kelima Fir'aun pun. Tu Jibril cerita ke Nabi. Sebab tu tuan-tuan eh, kerja dakwah hari ni jangan nampak atau puak. Nampak kabilah tu, kabilah ni puak tu, kaum tu. Dah kita bakal bawa. Hak tak sepenuh ni memang sifat manusia. Tak sepenuh lagi lah. Gena kawah pergi sini. Gena lah ulama. Gena jemaah pelajar tak erti ni. Gena dakwah ada usul sunnah Nabi tak sepenuh lagi. Manusia tak ada orang sepenuh. Saya tak ada. Hak sepenuh ni mati belakang. Sahabat. Kita tiru. Tiru tak apa. Mana bagian nak lokal. Lokal nakal lah. Hak ni brand. Hak ten ni sahabat ni. Kita kalau kira terosak Cina. Cocoh salah lebih pada kek dia kat melepuh. Hak ni dah. Sahabat tak kesel. Orang nak kata, orang nak puji, orang nak hina. Kita hari ni orang puji sikit menayar. Tak khabar, tak kenal diri selalu. Boh, orang kata sikit jadi tak berhenti. Aku tak sedar. Kata sedak-sedak aku dah buat sikit. Orang kata sikit. Kenapa tak nampak kemarin hegah satu. Allah buat dia baru aku sehari. Pakai mecok putus selalu. Ni dia panggil terbakar view ni. Kita hak jino eh. Jangan dia kata dakwah celau. Kita nakal-nakal. Kita tiru. Wallazina taba'uhum biihsan. Kita belajar jemaah, belajar ulil-ulil masjid, belajar hidup sunnah Nabi, imaniyah, ibadat, muamalah. Semua belajar. Tak salah, ayatlah ulama' pun. Tok guru saya ni, mula-mula dia keluar pergi markah golok, dia baca. Kena baca taklim, dia teriak. Dia baca hayat sahabat. Dia kata, aku baru duduk belajar. Tok guru, anak murid beribu lah. Dia kata, aku baru duduk belajar kerja dakwah. Dia kaya sendiri, kata sehari budak-budak, aku baru duduk belajar. Menangis dia baca hayat sahabat. Masa tu sekolah masa 20 tahun dulu maju dah orang dekat ribu, tapi baca ayat tu sahabat menangis dia. Aku tak erti, aku baru duk belajar kerja agama. Sebab tu dakwah tak ada biar pandai, duk belajar belako. Sebab tu salah silap jangan tengok, jangan kata tuan-tuan tutup ke iPad, tutup ke buruk ke. Kita berjalan, kita bakal betul salah, kita hajak taubat insya-Allah tuan-tuan. Insya-Allah. Ni dakwah tu tabligh. Deh. Anak dakwah semua ni bila? Apabila boleh kupu orang ramai, orang dengar bayar kita belaka. Hai bukan. Kejayaan dalam dakwah ni bila? Apabila amalan hak kita dok kecek hari ni hidup dalam kehidupan kita. Tu jaya. Gapo amalan kita hidup ni? Syekh Ilyas colek sifat orang telah jaya sahabat 124,000 tu zaman 1400 tahun dulu. Cobek colek tu bek hadis Quran suruh kita tiru. Apabila amalan kita hok duk kecek, hok duk usah ni duk keluar 40 bulan buat gah jus itu jus sini kupus itu kupus sini, nak apa? Nak we yakin sepenuh, nak we sunnah Nabi hidup lagi hidup pe, nak we semaya kita boleh cegah fahsyah munkar, nak we ilmu kita tu seimbang dengan amalan, nak we hati kita boleh ingat pada Allah setiap masa setiap keadaan, nak we kita semua timbul sifat kasih sayang, tak ada becimu, tak ada beci aku, nak we kita buat amalan ikhlas dengan Allah, nak we kita ni berasa kata semua benda Allah bagi amanah. Kita sedia untuk nak gerbek untuk agama setiap masa setiap keadaan. Tu sepenuh orang dakwah tu. Hari ni kita tak sepenuh lagi sunnah Nabi lagi hidup pe kan semaya kita. Hai hai semaya pun Nabi kata apa? Tak panggil semaya selagi mana tak boleh tinggal maksiat. Kita semaya tak bisa tinggal nah. Tapi maksiat lagi hidup pe. Ukullah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bah, kita ada hak ke kita sendiri duk gelomok dengan maksiat kita nak kita tunjuk kata ke warung. Hai hai hai, mana tahu rahmat di rahmat Allah maaf ke dia, kata maaf kita kita duk kata ke dia. Kata ke pemimpin tu, kata ke orang tu, kata ke retina ni, kata tu Allah Rahman Rahim Karim.
sifat nama Allah ni 100 kan, 99 kan. So ya sifat marah al-muntakim, marah Allah, tapi Rahman, Rahim, Karim, Halim, Ghafur, Ghaffar. Nama Allah berapa sifat kasih saya? Apa kita hidup sepik sifat Allah ni? Kata orang tu sesak, bida'ah, murtad dia. Pakat dia kecek suasana learning. Seluruh dunia, ongkong tu kata ke ongkong ni, gulungnya tu. Hei, kadang-kadang dia usah jemaah sekali, dia kata lagi. Mereka ni tak kena ni cara ni. Pakat dia usah email belakang ni. Dia kuasa kata kita sepenuh kan lah. Tak sepenuh. Ayah, tak ada lah lebih. Hak ni setel dah ni. Anak khairu minhu setel cakap-cakap. Sebab tu tuan-tuan, hari ni kita taubat saya sendiri pun, kita taubat diri kita, dah ajak umat taubat dengan Allah. Lepas tu satu hari lagi, Syekh Elias kata, bila kita nak gerak kerja dakwah hak sungguh? Hak kena kata kena duduk dakwah ni. Saya kena kata sama besok, duduk angkat test satu kedai, lewat nak jalan. Tidak kecek Haji Ma'ah, dia bangun dalam kedai. Siapa sedia nak pergi dengan aku, tak siang main dakwah hari kapi? Allah. Dia nak kata kepia ni. Kita dah tasik kecek Haji Mu'ah keluar, Haji Mu'ah keluar. Siapa dia nak kecek? Siapa nak dakwah ke apa? Sangat saya duduk situ, dia biasa mulut kanah. Oh, duduk bergaduh dengan orang ke apa? Orang selai, duduk masuk tocah belana. So, kecek dah setuh dengan orang. Hak tak semaya berapa ribu lagi. Kau tak kena perdah banyak mana lagi. Kena dah wak main-main dengan perdah, wak main-main dengan semaya, wak main-main. Kau duk menego penipu banyak mana lagi. Hei, sambil sahabat dulu orang Yahudi ni beli, pergi beli barang kedai sahabat. Masuk Islam dengan jual beli. Ha? Ni dakwah ni, ni dakwah ni. Sebab tu dakwah bukan keluar. Dakwah bukan 40, dakwah bukan 40. Dakwah adalah kehidupan cara Nabi, itu dakwah. Menego cara Nabi, itu dakwah. Hukumat cara Nabi, itu dakwah. Jual beli cara Nabi, itu dakwah. Nikah kahwin cara Nabi, itu dakwah. Kata Islam nikah kahwin macam ni. Kalau gitu aku masuk Islam kata, ha tu dakwah. Orang Islam menego macam ni weh. Kalau gitu aku duduklah Islam, mudah menego. Orang Islam macam ni weh, padu pada orang miskin. Islam, ha ni dakwah. Kalau keluar menego menipu, kalau keluar zalim orang, keluar hipit tarah dengan orang, keluar zalim rumah orang, keluar kata kat orang, keluar beci kat orang, tak sapa, bukan nak kata-kata bukan, tapi kita tak sapa lagi lah kita duduk gini. Kita pakat perakong umat nak pergi situ. Gi kepada radhiyallahu anhum tu, gi kepada waraditu aku, waraditu lakumul Islam Madinah. Sebab tu Syekh Elias kata, "Kerja aku ni, aku nak akik tarah umat." Wis apa sana hak Nabi tinggal. Sebab tu bila nak buat dakwah, Syekh Elias kata, bila orang balik puak kita laki-laki semaya jemaah 100%, orang tino semua boleh tutup aurat 100%, anak tu ibu bapa, isteri tu pada suami, suami reti dah tanggungjawab dengan isteri dengan anak dia. Hari tu kita nak gerak kerja dakwah. Hari ni panggil lah dakwah pun tak apa, kamu paling pula ya kita tak boleh panggil dakwah, bukan dakwah. Kek tak kena, kena duk panggil nama pula, pakai masa pula, panggil dakwah tak apa. Sebab tu jangan kata, nak hari ni, jangan kata kat orang yang silap lah kerja. Ya. Hey, orang belajar sikah, budak kita biasa tak biasa ke balik sikah? Kalau tak balik, orang menakut nak naik tu, tak balik ya, ni. Tok Syekh takut luka, Tok Syekh takut luka, orang ni tak balik sikah. Tapi orang belajar kuda, belajar mutu, belajar gapo, ada paruk belakang. Supaya kita belajar kerja Nabi ni. Kerja ambiak ni bukan kerja kita. Tapi Allah bagi kita tanggungjawab. Faham tak? Tanggungjawab. Zumidari. Kena tanggung tak dunia, kena jawab depan Allah di akhirat nanti. Sebab tu saya dengar Tok Guru saya banyak kata, jangan faham kata semaya, tinggal semaya tu berdosa. Tinggal dakwah pun berdosa tuan-tuan. Sebab tu akak peruh pengerbannya, tekak pengerbannya ni. Lagi dan lagi jaga amalan kita, jaga kasih saya, jaga sunnah Nabi ni, jaga amalan masjid, bawa umat kepada taubat. Satu hari kita nak bawa kelima kepada orang yang tak ada kelima. InsyaAllah. InsyaAllah. Ni pau kita, ni kerja kita. Hari ni sama kita ada kelima, dah ada selisih pahamai. Macam mana nak bawa kelima? Baik aku duduk cara kau. Buatmu sendiri tu kan. Ni supaya anak murid saya ada mengaji rumah belajar. Pak dia kata nampak susah duduk dalam Islam. Tak ada biar padu cara tu mung sore. Mari aku cari tak laki we kemau dia ada cerita nak kelik. Saya duduklah, tak kerja apa tak apa duduklah. Sekadar boleh belajar saya pun nak bagi ke apa tak leh banyak. Duduklah sekadar boleh duduk. Ni gambar hari ni, gambar kita hari ni. Tu orang mu Allah orang masuk Islam. Orang Islam sendiri.
celak mata tak ada kena masjid, celak mata tak kena sunnah Nabi, orang tino tak kena perda. Berapa ribu lagi hai umat Muhammad deh, jemaah ada gerak hari ni, kamu jadilah nusrah. Dua ya boleh jadi, kamu hijrah ataupun nusrah. Deh, masa sekarang ni kita terpaksa jadi nusrah. Wi masa katik satu hari kita hijrah tempat orang katik insyaallah deh. Jemaah ni mari ni seolah kata mari dak hijrah nak belajar iman, yakin, belajar akhlak, belajar itulah. Lepas tu dia nak klik ni, dia nak minta lah. Saya duduk keluar banyak-banyak negeri eh. Duduk pergi rata-rata negeri tempat jemaah. Markah Hapsafsa. Dia hajar suruh minta dua perkara lah. Nah, awah ni, hak lain tak boleh minta. Serah tak boleh minta dengan orang. Sudu makut pinggir tak boleh minta lah awah. Dia boleh minta dua perkara lah. Minta jemaah dengan minta amalan masjid. Saya mari duduk sini tiga hari, nak juga jemaah tiga hari pergi keluar ni. Ha, ni boleh minta. Saya mari duduk jaga amalan syorak, jaga amalan taklim hari ye, nak minta juga tempat stay sini pakak we hidup amalan hak jemaah saya duduk sini ni, lepas pada saya tubik, minta we tempat stay pakak jaga amalan. Kalau hak ada dah tambah orang lagi. Insya-Allah. Siapa dia nak we atik masa insya-Allah. Mana orang tazkir sikit? Ya kena ada tazkir kamu. Saya duduk muzakarah tak ada tazkir, doa tubik sapu muka hari ni, ya tak bezalah ni demo dek inti saya duduk ceramah. Malana punah dah jadi ceramah pula lah ni. Beza ke apa? Bayar ada tazkir nah. Ceramah tak ada tazkir. Ramai-ramai kelik itu lah. Sebab tu malam ni nak tazkir ni jemaah nak wui bila? 3 hari, 40, 4 bulan. Minta tazkir sikit. Lepas tu nak doa lah, jangan gaduh tu baik. InsyaAllah tuan-tuan, pertama sekali kita nak buka pintu nak pergi seluruh dunia. Kita minta IPB. Ha, apa pandai bibi insya-Allah boleh ke seluruh dunia. Haji Hussein. Semoga lah hati amin. Amin. Allah Taala bagi promosi kapal murah 3000, 4000, 5000 bodoh. Insya-Allah. Haji Hussein. Pen. Lagi-lagi insya-Allah IPB. Lagi-lagi. Nama-nama? Maklo. Ada lagi, ada lagi. Apa lah? Anak insyaAllah. Apabila kita pergi PB, insyaAllah mudah kita pergi seluruh dunia. Sekarang tak kasar sekarang untuk nak pergi jawab. Haji Zakaria. Bagi nama tuan-tuan, tempat teh ke, jemaah ke, boleh bagi nama. Sebab untuk negeri jauh ni, kita duduk dari keluar dah pun. IPB deh. Anak waci seluruh dunia untuk kita nak belajar. Baru jumpa lagi kepada kawasan Amerika, Amerika Time. Kawasan pula, tak silap nama pula. Bukit tazkir orang kafir. Tapi orang kafir main suah diri, ratu-ratu orang main suah diri untuk masuk celeng. Masya Allah. Masya Allah. Bismillah tuan-tuan. Lagi-lagi, insya Allah. Jizbah sikit. Mahmud. Masya Allah. Minta wa Allah Ta'ala kabul. Amin. Amin. Adalah untuk nari jauh 5 bulan insyaallah. Untuk Beirut nari jauh kena bakal 5 bulan masa insyaallah. Kini nari jauh tinggal 1000 120000 insyaallah. Umat sekali dahaga kepada agama. Ah, lagi-lagi insyaallah. Ah, masa pergi di Chili pakai saya dia tu ada kita kosong 3 orang kita jalan dengan mezu mari pamit tok kerama pakai saya dia apa pesan pasalnya tempat teh. Ah, tak boleh. Mezo tak apa, kita hikmah. Pukul. Lepas tu orang yang kata dia, ni tu cik dia. Grandfather adalah daripada Yamin. Allah. Grandfather pada Yamin. Dia nak minta ramah cuk kat ni supaya nak berkelip pada keluarga dia. Allah. Allah. Kita haraplah apabila orang keluarga dia tengok ramah kita, mula Allah Ta'ala bagi hidayah kelip pada semula. Keluarga dia murtad gitu. Banyak. Amin. Kawasan Cili banyak murtad. 300,000 orang. Orang Islam biasa duduk di Cina. 300,000 orang di mana habis sekarang Islam. Oleh itu insyaAllah siapa dia besok pagi bidang insyaAllah bagi masa untuk 5 bulan lagi jam. Anwar, semoga Allah terima. Amin. 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 InsyaAllah. Amin say, amin ming. Amin ming sekali kau ni. Amin say. Bahasa tak ada pulak sekarang. Bahasa pakai bahasa international, bahasa bisu. Lagi. Ada Chili, ada Kanada, batu negara jauh apa ni? Fiji Island. Masya-Allah, masya-Allah. Lagi. Negara jauh tu. Sedia.
Dia suka kawasan-kawasan Europe, kawasan Amerika Latin, dia suka pada orang Thailand. Sebab atas Thailand, Masya Allah, dia suka. Dia kena Pattaya, Phuket. Lepas tu Thai fight. Thai boxing dia kena. Lagi tak ada lah. Masya Allah, dalam negeri. Masa setahun kita ada istimewa di Tasik kita, pasal nak Tasik 4 bulan. Masa setahun itu sekarang siapa? Istimewa Tasik Harpe bulan Mekarang. Insya Allah 4 bulan. Tak ada kata nama. Abdul Razak, semoga Allah telah berkat diri dia, harta dia, keluarga dia. Amin. Amin. Lagi lagi. Lama lagi. Haji Abdullah, semoga Allah telah timur. Amin. Amin. Lagi 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 lagi. Arifin, semoga Allah telah timur. Amin. Amin. Oh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nam. Ismail, semoga Allah katimu. Amin. Amin. Jadi kubur jauh-jauh. Masa hidup di apa ni? Di India ni, Anas yang orang Pekburi patut hidup di tani. Anas itu syair. Mati di mewah. Masya Allah. Kita tak suka tengok lagi. Orang semaya ribu-ribu sebab teman yang maya. Masya Allah. Kubur, apa, jenazah dia tak ada sebab kalau itu ya. Kamu, apa, kamu kubur dia tak nak pakai cok, pakai tangan. Pakai bubur nak kamu. Allah. Masya Allah, Masya Allah. Eh, tak sedar kita cemburu hati, tapi pihak demi masa dengan rumah juga, aku mati dia. Terus cemburu hati pada mati jenazah dia, Masya Allah. Okay, Thailand kita mati pak okay di sana. Rumah seturuh mati, hak lelaki. Batu okay kolok. Banyak orang Indonesia mati tak apa, anak lihat pada Indonesia mati tak apa, kena turun di Kalkata. Mati tak apa, Masya Allah, banyak mati. Alamak kata apabila banyak mati di jalan Allah Ta'ala, itu tanda-tanda kata hijau nak hidup. Oleh itu kita kena azan niat sepuluh hidup di kawasan kita, di kawasan kita, kita kena niat atas kita ni kubur jauh-jauh, kubur jauh sekali. InsyaAllah kubur lah laut, kita kapal sama tim mana kubur itu. Ada lagi, kita lagi tak boleh. Haa. Lepas tu insyaAllah tempat teh 3 hari, dari tempat teh ni, nah. Jumlah nak duduk pergi, dari tempat dia nak jumlah, mari minta nak jumlah 3 hari. Lepas tu nak tengoklah Haji Hussein. Semoga terima amin. Amin. Haji Rafi, semoga Allah terima amin. Lagi lagi amin. Lagi lagi. Esok usul di salur lah. Tepat teh, tepat teh. Ghazali, semoga Allah terima amin. Amin. Lagi 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 lagi. Ayat tak pada main berat tu, tak lihat satu jumaat ni. Mana deh? Ah, Abdul Latif, Haji Abdul Latif, Allah terima amin. Amin. Ada alhamdulillah. Di tempat kita tak kamu ni namu lah. Oh, rumah kita ni masyhur. Pihak nak pergi nak jadi spebek je dah. Ha. Terkenal orang-orang luar mari dia oyak orang Thailand ni dia kerja ikhlas. Senyap apa apa masa dia pergi. Maka gitu insya-Allah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta ahluhu wa salli ala Muhammadin kama anta ahluhu faf'al bina kama anta ahluhu innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah beripun ni aku malam ni asbab maghfirah utama kali keampun ni pada puak kami semua ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, segala puji bagi Engkau ya Allah, segala kebaikan yang Engkau bagi pada kami ni ya Allah. Jadilah jemaah kami duk gerak asbab hidayah untuk umat suhalam ya Allah. Utama beki aku dulu ya Allah, bekikan aku setiap di segi imaniah, ibadat, muamalat, muasyarah, akhlak, segala amalan we betul dengan cara Nabi Engkau ya Allah. Ya Allah, gapo fitnah hendak berlaku tempat aku ya Allah, mukhatamkan, muperabih, mucucikan, musapuhkanlah ya Allah. Ya Allah, hari ini mucatukan aku dalam masjid, berlainan kampung, berlainan tempat ya Allah. Di akhirat nanti satu puak kami sekali lagi bawah naungan arasy Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dosa aku memang dah, tapi ya Allah, aku harap pada Rahman Engkau. Aku tak ada amalan ya Allah, aku tak ada amalan, tapi aku harap Rahman Rahim Karim Engkau ya Allah. Maaflah pada puak kami semua ini ya Allah. Baik rasa kecil, rasa besar, rasa lama, rasa baru, rasa sengaja, rasa tak sengaja, ya Allah, mu saja yang tahu ya Allah. Gapo saja walaupun melekat dah tanda dalam buku amal catat te, oh Allah, mu kuasa, mu sapu perabih hingga kata melekat pun lupa di akhirat nanti ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, aku takut ya Allah kezoleman aku ni akan dibuka di akhirat. Oh Allah, sapu perabih ya Allah, mu tusuklah segala keaibkan keburuk ke puak kami semua dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, aku tahu ya Allah, kalau mu azab puak aku ni ya Allah, mu azab belaka hak dosa hak gapo ya Allah. Kalau mu labo
atas keazab puak kami. Aku tak ada nak minta gapo pun ya Allah. Dah sekiranya mu maaf pada puak aku ni merugi jatuh dari jak, tu pun aku tak ada nak minta ke maaf. Tapi aku tahu ya Allah, mu azab mu tak naik dari jak pun, mu maaf mu tak rugi pun ya Allah. Maaf pada hamba-Mu ni ya Allah. Maha maaf pada hamba-Mu yang berdosa ni ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Utamakan diri aku dan masyarakat aku sekarang, anak muda aku ya Allah. Bertaburai ya Allah. Hari ini juga ya Allah, bertaburai dalam cawak dalam wilayah aku. Banyak mana ya Allah orang koyakkan perintah kau, orang koyakkan sunnah kekasih kau ya Allah. Maaf pada puak kami ya Allah. Tolong jaga ya Allah. Siapa lagi nak jaga ya Allah? Hak Nabi aku kirimkan agama yang sepenuh hari ini. Umat ni wak main-main saja. Maaf pada aku semua ya Allah. Gerakkan kerja aku dok gerak ni menjadi asbab hidayah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Aku takut apabila bakat akhirat mu nak becik mu ayat kata wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Hari ni orang zalim duk tepi, orang mazlum kena zalim, dia bayar, kena bayar, kena minta amalan pada orang yang zalim pada dia ya Allah. Aku memang kena ada juga dalam tu ya Allah. Zalim besar, zalim kecil ya Allah. Moga-moga jangan ambil aku masuk hak kena hambat, kena elak daripada masyarakat nanti ya Allah. Ya Allah, ni amalan di awal lagi aku tak ada. Macam mana bakat di akhirat kalau masuk lagi gulung yang orang zalim kena bayar kepada mazlum. Ya Allah, selamatkan aku dan pemimpin aku semua, adik-beradik aku semua ni ya Allah. Lebih lagi pemuda ada jalan dalam masyarakat ya Allah. Mereka itu jauh dengan masjid, mereka itu jauh dengan sunnah Nabi. Ya Allah, maafkanlah ya Allah. Murahman, murahim, mukarim. Kesiablah pada zaman aku jauh dengan Nabi ni ya Allah. Kesiablah tolong pimpin setiap detik, setiap saat, setiap jejak langkah. Ya Allah, bantu umat ni ya Allah. Bantu pemimpin aku semua, bantu muslimah aku semua, bantu pemuda aku semua ya Allah. Jangan lelak, jangan lepas tangan. Seperti mana ibu bapa hendak pimpin anak berjalan, dia tak akan lepas takut anak dia rebah. Oh Allah, dakkan mu ayat kata mu kasih pada seorang hamba lebih pada anak kasih pada ibu. Ya Allah, jangan lepas tangan ya Allah. Jangan lepas lagi kerja. Utamakan diri aku ya Allah. Hari ini mu bawa aku kerja, mu bawa aku guna lidah kecek. Jangan lepas aku seorang ya Allah. Jangan lelak aku tak mana. Aku takut kecek pe aku selisih jadi asbab selisih paham orang ya Allah. Aku takut lidah aku kecek sebab orang jauh dengan agama ya Allah. Ya Allah, jangan lak, jangan lepas aku ya Allah. Bersama dengan aku. Mari ha jadi aku ni. Mari bersama dengan aku, ambil aku jadi wali, jadi da'i kau ya Allah. Jangan guna lidah aku sebab orang pecah belah lain kampung, lain masyarakat, lain negeri, lain dunia ni ya Allah. Ya Allah, begitu juga zumida aku, syura aku, ambil aku. Orang kerja agama semua mu satu hati ya Allah. Kembalilah semula ya Allah. Satu hati kepada kasih saya semula ya Allah. Ya Allah, sapu perkara yang fasik zahir batin diri aku, adik-adikku semua ni ya Allah. Pada dah timbul ikhtilah, memelah ikhtilah ulama rahmat. Ya Allah, jangan berlaku khilaf becimu beciku ya Allah. Ikhtilah di segi kerja buat tak apa ya Allah. Tapi jangan masuk dalam hati siapa beci, siapa hukum, siapa fatwa, siapa tak bertegur ya Allah. Aku takut ya Allah, Nabi Agak dah bagi tahu umat ni kalau tak bertegur siapa tiga hari dengan dia beci, bagi akhirat Nabi Engkau tak mengaku umat ya Allah. Aku nak hidup mana ya Allah. Banyak masyarakat aku fatwamu, fatwa aku. Banyak masyarakat aku orang kerja agama tak kecek, tak bertegur, tak lawan macam. Ya Allah, selamatkan aku daripada fitnah tu. Guna aku jadi orang sebab kasih saya ya Allah. Jangan guna amalan dakwah aku kecek aku sebab orang pecah belah ya Allah. Ya Allah, selamat aku, selamat syura aku, sumida aku, amal aku semua ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Mudah mana mu dengar ya Allah, mu nampak belakang ni. Siapa saja ada akit tangan orang tua amuk putih amuk ubah. Mu ayat kata mu malu nak talak tangan kosong. Terima ya Allah, terima amalan ni ya Allah. Orang tua duduk depan aku ni, pemimpin yang ada duduk depan aku ni, hafiz duduk depan aku ni, ulama duduk depan aku ni, hijrah kerana agama ni, orang kampung nusrah kerana agama. Ya Allah, kubul majlis aku malam ni, kubul amin puak aku malam ni ya Allah, kubul tangan aku malam ni. Memang aku berdosa, aku orang cemar, aku orang jahil ya Allah. Tapi rahmamu tinggi ya Allah, rahimu tinggi ya Allah. Maaflah pada aku dan adik-adik aku semua ni ya Allah. Kupu aku sehari lagi, kupu aku sekali lagi di pada masya bawah naungan arah syangka ya Allah. Ya Allah, jangan pecek aku. Hari ni mu guna aku kecek dengan orang kerja agama. Ya Allah, aku takut akhirat esok mu tak tepi aku, mu tak tepi, mu tak dengar, mu tak buat kira aku rugi besar ya Allah. Hari ni mu ambil kecek dengan orang da'i, orang kerja ni. Akhirat ambil aku ratik ibu dia, boleh duduk sekali bawah naungan arash, boleh duduk sekali dengan adik-adik aku dalam jannatul firdaus. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin bi rahmatika.